Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rezeki, baik itu rezeki materi, rezeki anak, suami, istri yang soleh-solehah, dan rezeki kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Mesin Presto SMJ kapasitas 20 kilo dengan kompor untuk pemanasnya, dilengkapi manometer safety valve pembuangan uap panasnya. Proses sudah berjalan hampir 30 menit dari pertama kali memanaskan, sekarang sudah mencapai suhu barnya 2 bar lebih dengan suhu derajatnya 75 hampir 80 derajat Celcius. Di dalam dilengkapi ranjang ada 4 sampai 5 tergantung permintaan. Di dalam keranjang, masing-masing keranjangnya bisa mencapai 4-5 kilo bandeng. Di sini kita pakai penguncinya lumayan praktis. Kita tinggal pakai as behel ya. Kita buka tutup. Safety valve-nya juga ada. Sekarang kita lagi proses untuk makanan apa ini nih? Tadi singkong ya? Singkong. Bandengnya nggak ketemu soalnya. Di pasarnya tutup. Seberapa besar bar yang kita inginkan? Kita mau setting di 3 bar. Stabil 3 bar, tapi sekarang belum menunjukkan angka 3, sebentar lagi kita lihat. Kalau di 3 dia sudah mengeluarkan asap dari safety valve-nya seperti ini. Kita atur sampai stabil di 3 bar. Jadi nggak sampai 5-6 bar. Sebentar lagi, paling 15 menit lagi sudah mencapai 3 bar. Pakai kunci, cara settingnya, ini ada mur, kita kendorkan dulu, baru kita putar yang atas. Sudah mulai keluarin asap. Dibikin 3 bar bang. Bikin 3 bar stabil. Jadi diputar atasnya dulu. Atas putar ke kiri.
muter ke pisau ke kanan, kanan arah ke kiri. Masih kurang. Cukup. Kencengin yang bawah. Kita lihat dia stabilnya di berapa. Ini sepertinya 3 bar lebih. Ini udah 3, udah ngecas. Kau jadikan ini kekalahan yang kau dapat. Ini hanya sebuah cambuk membuatmu lebih baik.